Oke okay guys, kali ini gue mau mainin game Recycle Frontier ya, dan ini game kalau gue lihat sih di itu di apa namanya di Steam ya, itu sekarang merupakan game yang populer ya di bulan ini, tentunya di bulan Juni tahun 2022. Dan ini gue mau cobain mainin gamenya, dan sekarang oke, kita berfungsi dengan baik. Dan kali ini gue baru mainin game pakai overlay kamera gue yang gak pakai itu ya, gak pakai green screen. Ini langsung aja gue tanpa edit, jadi langsung upload ya, karena ini baru pengalaman pertama gue mainin game ini. Dan apakah ini game benar-benar seru atau tidak? Kenapa bisa jadi di posisi pertama gitu ya? Bisa jadi game di posisi pertama paling populer di Steam ya di bulan ini, di bulan Juni tahun 2022. Kita coba lihat Recycle Frontier. Sebenarnya kita disuruh mengikuti itu, mengikuti tanda yang merah itu ya. Ini nggak bisa lari gimana? Bisa, bisa. Nah, ini ganti senjata. Sih, sih, sih. Udahlah, kita pakai ini aja dulu guys. Ini kita coba lihat. Oh, udah, kayaknya udah banyak yang pakai ini. Slide. Gini guys, nantinya guys, oh, ini bukan senjata ternyata. Ini pula. Oh, nantinya gini. Oke, analog yang kiri. Ini bukan senjata lagi. Tadi senjata gimana guys? Oh, senjata pakai ini. Nantinya. Ini gimana sih kan senjata guys? Oh ini buat isi darah. Ini harusnya tutorial tapi nggak itu ya. Oh oke okay, ye yeah, buat ganti. Oke okay, teman. Karena gua kritik, dan karena mungkin akan udah malam juga ya nih rekaman jam 11 malam. Careful with these guys. They're hiding soft, but they pack a meat. Disuruh untuk hati-hati guys. Ternyata musuh kita alien guys. Ini. Ush. Ini terlalu ganas guys, ini terlalu ganas, ini terlalu ganas sih ini. Ini gimana ceritanya? Ah, tutorial simulation interrupted. Oh, jadi ini memang kita harus itu ya, harus koneksi internetnya harus bagus guys. Ternyata guys, continue. Kita continue aja dulu, coba. Oke, okay. Down there. It's not just the local creatures. Okay, gitu guys. The local creatures sih, jadi makhluk lokal yang ada di sini. Ini jadi kayaknya kita lagi di luar planet bumi gitu guys. Gak tahu juga sih ini gimana jalur ceritanya. Tapi ini bisa jadi ini bisa jadi game yang itu ya, banyak diminati oleh para gamer yang mereka mendownload di Steam gitu guys. Entah apa yang jadi titik serunya di game ini. Ini kita ke mana guys? Sebenarnya ini gue harus belajar dulu sih. Gue harus belajar dulu ini gimana gamenya, alurnya gimana.
kacamata ini hari gini, tapi kalau di segi grafiknya udah bagus. Maka ini bisa kita tembak. Gak bisa ternyata guys. Gimana lagi? Kok gak ngilang? Oh, ini nge-lag. Banyak yang nge-lag gitu guys. Jadi sepertinya ini memang harus membutuhkan kualitas suara yang bagus ya. Ini gue nggak bisa lihat itu di pojok kiri atas apa tulisannya gitu karena ketutupan sama muka gue ya. Jadi ini langsung ya nyambung rekamannya muka gue lah ya ke layar gamenya. Nah, mungkin sekian dulu kayaknya guys ya. Nanti kita coba. Kita coba exit to station. Apa aja yang ada? Oh ya, ini kita skip tutorialnya dulu. Lalu kita lihat apa aja sebenarnya game ini permainannya, apakah nanti kita berburu alien bersama-sama atau gimana ya. Kita langsung aja confirm. Ini sebenarnya sama confirm. So you're the new arrival. Oh, ini come over to my bar and I'll show you. Ada agak nge-lag guys. Ini agak nge-lag sih. Yang kita atur settingnya. Yes, ini kita turunin guys. Namanya juga turunin. Oh ini zoom ya, kayak semacam zoom gitu. Ini cuma gini aja guys settingnya. Yang di radio. Oh ini kita bisa aduh guys, kita bisa milih yang buat ini begitu kali ini buta warnanya ternyata di sini bisa aduh guys. Iya, gue ini sih, coba. Gue parsial sih, jadi ini apa ini? Yang di bawah itu ada angka 3. Yang lainnya gue nggak bisa lihat. Oh berarti ini gue cuma bisa lihat satu, kayaknya yang ini. Oke. Okay. Ini tetap. Video quality. Ini epic semua ya. Nah ini kita ganti guys, pakai yang medium saja semuanya. Nah di sini aja langsung kita ambil medium. Dan gini aja guys, store, kita return. Oke bisa. Ya udah mendingan ya, cuman kayak turun banget gitu grafisnya guys. Kacau. Jadi ini kita memang kayak
main itu sih. Kita kayak main di dunia yang well, first things first. Head to the faction HQ. They'll give you some work to do. Later. Mungkin nanti gue belajar dulu gamenya ini ya. Tapi untuk sekilas sih kayaknya game ini asik guys. Jadi nanti kalau memang asik nanti gue coba bikin video lagi. Gue coba main lagi yang lebih serius ya. Ya. Memang harus dibelajari dulu game seperti ini guys. Dan gue masih penasaran ini kenapa menjadi game yang paling populer di Steam ya untuk bulan Juni tahun 2022 ini. Ya mungkin sekian. Kalau di channel lain biasanya suruh subscribe gitu ya, share dan like. Oke, okay. Bye guys.